semuanya. Yuk. Ya, doakan okay. Semuanya pergi selamat, pulang selamat. Bye bye. Semoga sampai tujuan dan pulang semangat. Dadah. Tapak brewok. Tapak brewok, guys. Selamat pulang selamat ya. Cahaya Jawin. Nang ieu teh. Cahaya. Cahaya Jawin. Terima kasih Cahaya Jawin. Jadi sekarang jam 7.15 kita berada masih di Bogor. Nah, bersama rekan-rekan alhamdulillah kita doanya kepada para penikmat pendaki, kepada para penonton setia Tapak Brewok. Jadi minta doanya ya, minta doanya. Hari ini kita nanjak bersama kawan seperguruan Muhammad Fakhrul. Jadi suasana kita naik truk polisi ya bang, polisi Bang Uci. Nah ini Bang Uci sama Bang Pala, Bang Agas, oke mantap. Bang Pola juga Bang Agus. Itu kira-kira jam berapa nyampe bang? Kira-kira sebelum subuh lah. Sebelum subuh ya? Sekitar jam 4. Oke. Cuman perjalanan sebentar. Di sini ada yang pemula atau baru naik ke gunung gitu? Alhamdulillah saya juga pemula sih, baru pertama naik. Sebelumnya udah pernah naik ke Sumbi, ke Mabu, salah 2 kali. Pertama lain pertama kali aku kampret. 5 kali. Saya sih pengalaman Puncak Jaya. Helikopter ditembak 3 kali mata saya. Alhamdulillah selamat. Jadi yang kita naik saat ini emang pada kocak-kocak sih, kata asik-asik gitu kan. Kecuali yang ini sih ya, kalau yang senior banget. Jadi mabok gelap. Bobon senior. Jadi ini emblemnya berkilat kuning kayak orkes ya, orkes. Jadi headlamp ini saya beli dari luar negeri kebetulan. Harganya lumayan mahal. Kalian cuma nggak tahu kuning. Ini emang ini orang paling gokil sih. Jadi ini menyatu dengan headlamp tapi tidak ada. Tapi yang di pojok sana yang pernah bersuara. Ya. Puasa. Pernah Bang Adul kenapa? Puasa siapa? Baru pertama kali ya, pertama kali. Makanya dia enggak banyak bicara. Ini untuk orang yang baru pertama kali naik gunung apa itu Bang Adul? Pertama kali itu jangan diem-diem baik. Iya. Kita ngobrol. Iya. Takutnya ada apa-apa. Iya kan? Dipegang itu, hitungnya apa Bang? Iya, karena dia akan belum bicara. Oke. Ternyata tuh yang disebut lap pojok. Nah ini agak sedikit kemalu ya. Karena kemaluannya gede. Semoga aja nggak kerasukan. Kemarin sih karena malu. Ya. Jadi kemarin dia karena malu, tiba-tiba dia kejang-kejang. Oh, kejang-kejang. Iya. Oh, iya. Kejang-kejang. Gua mau nanya, Bang. Iya. Berapa kali lu naik gunung? Lu pernah sama sekali. Pernah juga ke sana. Iya. 2 kali. Iya, terus Bang Kako 5 kali. Bagi yang belum pernah ke sana, boleh ya ajaknya abang ini. Ya, sebenarnya sangat. Ah,
efek. Jadi buat kalian yang belum pernah ke Gunung Salak, mendingan nyobain deh. Ya. Youtuber-youtuber yang belum pernah naik ya. Ya benar. Kayak Om Jawin, kayak Mirsa Besari harus naik ke Gunung Salak. Cobain deh. Gak ada mistiknya di sono. Gak ada. Gak boleh going banget. Sangat real. Real ya? Iya. Enak banget. View-nya bagus. Ada nasi padang oke kemarinnya. Kalau mau ke Salak sih, mending sekalian kita jarak kubur. Di sana ada makom, petilasan makom. Salak. Iya. Kalau gak salah. Pokoknya itu. Kalau naik motor yang mah gini aja, pipa ureun. Anjing. Kalau naik motor yang mah. Ya baru kali ini rasanya juga kalah tahu. Mual. Bang, make go kah, Pak. Asik Goku. Ini kok hari ini sebau jijik. Oli, Bay. Anjing. Nyaman. Nah, gimana mau? Heli. Kita pinjam papa. Heli bokil. Jangan kagak sampai nangis ya, Bang. Sampai nangis. Minimal tas lo. Gondrong, sensasinya gimana, Bang? Jadi awalnya sih saya coba-coba naik, tapi ya kaduhung lah. Kaduhung aing naik motor anjing. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Capak brewok. Awo. Halo kawan. Sesudah tadi naik motor trail yang anjay banget, gurih jadi yang buat mata gua jadi keluar air mata. Dan sekarang kita awali dengan baca bismillah. Semoga perjalanan di lancar. Gimana Bang Ondo, tadi kita naik motor trail di Yagaru di Gunung Sumbing? Gua sih pengalaman ya. Ya, suaranya Bang Ondo lagi deh. Naik motor pertama kali itu ke Sumbing ya? Paling keren kata gua naik motornya. Gila ya? Gila banget. Gila Bang. Bro. Itu yang bikin gua terkesan sebenarnya mah. Si tinggal doang sih. Kalau udah ke atas. Jadi kita berangkat sama tim 7 orang, nambah 2 tim dari Jakarta Barat. Dari Jakarta Barat. Oke, perjalanan kita mulai. Pendaki yang sudah mempunyai anak ya. Baru 5 bulan. Oke, Mas. Ya.
Tapi sudah izin dengan sang istri ya bang ya? Alhamdulillah. Diizin ya? Alhamdulillah. Doa dan restu dari orang tua, istri, keluarga semua. Nah, ya udah ya. Bang Adul, pacarnya udah ngizinin apa udah diputusin? Jadi itu tuh belum apa-apanya. Ya. Terus. Ciao. Tapak geok. Jadi cuma lo kemarin main futsal nih. Ya, jadi ngajakin main futsal tapi tuntutannya capek wek ya. Nah, gitu lah. Kadang hidup jadi capek enggak capek. Hey sobat tapak geok yang kemarin gagal lolos gak kerja. Hai. Kenapa sih ini orang kayak gila? Siji jembatan kudu naik di handap ya lewat loba sih cahaya sampai pos opat orang rek kem di mana pos tilu kem di pos tilu yuk pos tiga bang ya. Kabut sudah mulai tebal, bro. Ya, Bang Adul, gimana kabarnya? Enggaklah, semangat semangat. Coba gue pengen wawancara pendaki senior gitu. Eh, bos, gimana bang? Tapi kuat juga. Pemula, ya? Tapi mantep bro. Salut bro. Salut nggak salut? Bro, cuma ada orangnya aja bilang salut. Iya sih. Atur pernapasan. Oh, benar ya, salah satunya atur pernapasan. Walaupun pernah main futsal, itu belum tentu ya bisa semangat. Yang penting? Yang penting? Oh, apa itu, bro? Ana wa antum Jabal Sumbing. Marhaba. Assalamualaikum. Enggak. Gokil abis, gua gak tahu itu. Ente mau pulis? Jadi sampahnya buang bang ya. Buang pada di dalam ya. Jadi di tempat sampah. Habis ini. Ah. Kita harus ada pendidikan dasar mengenai buang sampah. Sekarang saya mengetahui cara membentuk manusia terbaik, yakni dengan tumbuh bersama alam serta makan dan tidur di dekat alam. Walt Whitman. Wis, yang artinya apa? Walt Whitman. Ini nama orang. Oh iya benar. Pak Haji Walt. Bukan Pak Haji Bolot. Pak Haji Walt. Jadi harus mencintai. Iya. Dan menyayangi. Menyayangi. Mengawini. Menikahi. Asik. Terus memberi cincin. Ya. Yeah. Sebagai tanda bahwa cinta itu melebihi batas kadaluarsa. Mendaki adalah sebuah perjalanan spiritual. Saat mendaki, kau akan mengenal dirimu dan Tuhanmu, Allah Subhanahu wa taala. Benar. Awok. Jadi maksudnya sadar diri. Ketika kita mendaki, Bang, ya. Jadi kita bisa melihat alam seberapa besar Tuhan ini menciptakan alam ini. Jadi kita itu seperti kecil. Ya. Karena luasnya alam. Luasnya ini. Alam benar. Awok. Takbir. Allah. Allahu Akbar. Mantap. Duh Kang, kumaha Kang tentang pendaki kok sombong sih pala. Jadi penjelasan. Kita minta pendapat dari Abang Yakbar. Jakarta Barat. Jawa Bang. Ini kali kedua ya Bang ya. Oke, yang pertama lewat Butuh. Terus yang kedua lewat jalur
apa ini? Garung. Garung. Dia ya, mada tanpa butuh doang. Oh, kalau butuh. Tiap jalan pasti nemu buat. Oh. Berarti mata air lebih banyak di jalur butuh ya? Iya. Baik ya. Baik lagi. Baik lagi. Sebenarnya sih lewat sini sengaja ospek. Sebenarnya lewat jalur sini sengaja ospek para Hudin. Oh, tapi semangat mah. Luar biasa. Mau ditawa nggak nungguin pokoknya mau. Dia udah tertawa kan, dua tuh. Aduh ker, tinggalin lah. Tapi semangat sih. Kayaknya dia menang. Soalnya kan bawa-bawanya dikit. Terus bentar deh, bentar. Yuk. Ayo. Berangkat. Woi, semangat sekali, Bung. semua sedekat toh? Lah, tela lah. Ayo, 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 ayo. Yuk. Mau enggak tadi mau ocon bercanda. Bercanda adalah sebagian dari iman, Pan. Bu, punya perawan gak? Enggak. Oh enggak, kirain pun. Ya aduh. Kirain gue ngapain, motor. Oh udah gak ada ya? Iya. Oh, jauh-jauh kesini. Jadi setelah pos 2, Bu Iem, Bu Ian. Nanjak terus. Dikasih ngetrek. Sampai ngos-ngosan. Walaupun ngos-ngosan, tapi tetap semangat, bro. Oke, next. Dikasih nanjak terus. Kabur. Enggak ada pemandangan. Yang penting semangat. Buat nah jadi ngos-ngosan. Tapi tetap harus semangat. Ini kan yang lo cari di sini. Pendakian sangat melelah. Wah bener, just diselak. Tapi pemandangan di sini lumayan sih, Joy ya. Lumayan. Ini belum seberapanya, nanti kita
makin semangat, enjoy, mantul. Semangat terus. Kuy. Yo, ih. Kuy. Semangat kakak. Ayo tuh semangat deh. Lanjut tuh. Boro ayo. Ternyata teman-teman gue sangat lemah. Ke kanan, set. Lanjut ke kanan dengan tanjakan yang begitu terjal, mengikis otak lu yang sangat kelelahan. Kita dikasih nanjak lagi. Terus tarik nafas dalam-dalam agar hidup lo gak pernah sesak. Si kampret berlari tak sadar temannya kelelahan. Anjir. Ternyata itulah bagian mereka, membawa berat. Beban hidup aja sudah berat, apalagi membawa keren. Indonesia, perindolin itu nya. Inilah iklan Perindo yang ada di TV. Ini. Kita kasih lagu sedikit aja ya. Tapi lihatlah dulu. Siapakah diriku? Tapi tidak tetap melupakan tanjakan ini yang sangat terjal. Oke lari bang. Aku orang tak punya. Halo. Hey. Kang, berapa kali nanjak sih? Yang pernah? Baru dua. Kang nanjak. Alhamdulillah ini semakin terbiasa lah dengan rute-rute seperti ini. Yang penting olah fisik sebelum berangkat, minimal seminggu itu jogging, olahraga seperti futsal, bulu tangkis, terserah ente dah. Yang penting fisik. Fisik ya? Ah, sebelum berangkat. Cuman kenapa? Hati-hati jangan sampai olahraga gak mentingin cedera. Jaga fisik juga. Kenapa Akang suka ke gunung main ketimbang ke pantai? Karena kalau ke gunung sih, kalau gue ya, pertama gunung tuh enak gitu kan. Kita bisa lihat yang hijau-hijau. Melihat kekuasaan Tuhan lah. Yeah. Itu kan. Kalau di pantai pertama gue gak bisa renang. Panas. Ya. Nah, itulah. Minimal kita kalau di gunung bisa tahu lah betapa pentingnya itu udara. Jadi kita bisa tanam pohon di rumah karena kita ke gunung gitu.
hal terkecil kayak puntung juga harus ya, disimpan di kantong. Kan kita kalau ngerokok di gunung, puntung yang filter itu harusnya dibuang, masukin tong sampah, bawa balik lagi gitu. Hal kecil bisa jadi besar. Rencana kah nih Kang, mau nanjak gunung mana lagi nih rencana? Kalau temen sih Sindoro. Kalau saya sih maunya di sekitar Jawa Barat. Jawa Barat ya, emang Jawa Barat nah, tuh walaupun MDPL-nya kecil tapi rutenya lumayan. Rutenya jangan dianggap remeh. Kalian kalau yang belum pernah ke Gunung Salak, cobain dah. Mount Salak waiting for you. Nah, di sana ada makam, tapi niatkan jangan untuk selfie-selfiean. Benar nih. Sejarah aja. Ingat tuh. Gitu. Oke. Okay? Harus diingat kayak niat gitu. Yang benar buat naik gunung. Supaya selamat. Mantap. Oke, okay, terima kasih ya. Sip. Nanti kita nanjak lagi soalnya. Bang, pemandangan di bawah, Bang. Oke, okay, siap. Kita berada di ketinggian berapa nih? Kemungkinan 2000 ya? Ada 2000. Ada 2800 mungkin ya. 2800. Ini masih trek nanjak dan kita nanjak terus dan nanjak terus. Mantap. Oke, kita lanjut. Mari dengar kibna. Bismillah. Ya mirannya. Muka-muka orang yang mau menjenu gini nih. Cabul. Buat apa, Kang? Hah? Buat apa? Dan cabul. Ini baru sebulan. Ini gila. Gampang banget. Isi gampang. Oke dulu tuh. Kumalai. Ini oke. Ada sih. Kumalai. Jurus tebak brewok. Kang, pukul bapak makanya. Oh, punya orang Sulawesi, opo. Alah, guys. Semenjak kalir, kalir. Kalir ditukar. Kalir gelas. Sprint. Sprint. Ayo bansos. Iya, Bang. Bansos. Mantap jing. Sini ya. Kita berada di pos 3. Mantap, Bang. Alhamdulillah. Pos 3, Bang ya.
Oke, lanjut. Siap-siap ngecamp. Yuk. Di camp 2. Oke, mantap. Tinggal dikit lagi. Lanjut ya. Lanjut. Oke. Jadi grup ini untuk selfie-selfie enggak jelas. Kita beda grup ini, grup restoran atau yang masak. Kita last step. Karena sambil ngeliatin sunset aja kita gitu. Ngambil nah, setelah lelah melalui samudra, melalui gunung, alhamdulillah kita sudah sampai di camp area 1. Jadi kita rencana mau ngecamp sini, tenda sudah dipasang. Saatnya area 2. Enggak jadi. Iya, tadinya kita mau ngecamp di area 2. Berhubung sudah capek dan lelah, kita di area 1 camp saat ini. Pakainya. Ayah Arul Sabjunat. Oh, Sabjunat. Ya, Garung. Jam berapa? Jam 4. Yuk, cus. Katakan dia pada kamera. Halo. Del, ayo, ayo pila. Del, siapa sih gayap Del? Mantap. Mau kayu jogging kalian-kalian ya, yang pada molor. Ci, jangan modal Ci. Iya, gue lihat lu lari banget. Cepet naik lo mah. Udud ya. Udud dari. Memang yang si batang lu batang. Sebat telat. Berarti ini Sindoro ya Sindoro. Sindoro. Tanya lah sama dia. Semangat. Serta pemandangannya ya. Asik. Asik. Kita asik goblok. Apakah? Modoh. Yeah.
yuk bentar lagi puncak terus kan. Palah tak gelo tak serian sorangan. Atau di tengah. Mana kita? Sur! Ya, ya. Satu bersama dong. Gimana kita semua? Gimana kita? Sur! Hey. Baya! Terputar dulu, biar kaya orang-orang. Gila! Uci! Mana Uci di? Uci! Ayo, kes modul. Kes modul. Ah, kau modul. Aduh, ada satu anjing para modal. Gimana ya? Ini boleh. Kayaknya enggak ada. Gimana? Boleh. Ya, ngomong aku Del ngomong. Banyak anjing. Selesai semua. Gimana pendapatnya? 3 kali 7 berapa, Om? 3 kali 7. 21 bego. 4 kali 5. 4 kali 5. 45. 4 kali 5. 45. 5 kali 5 25. 4 kali 5. Sama bego aja juga. Mana sih ge? Genap kali 7. Ah, saya tahu mah. Genap kali 7 mah. Salah. Yuk, 15 kali 3. 21. Oh, belas kali 3. 45. 45. Raja Wali. Lihat di mana. Belum mana? Ayo tak. Mau menuju ke sana kita sekarang, bro. Oke. Okay. Kopi dulu. Kopi dulu. Dulu dong. Apa? Udah kayak gede. Enggak, rokok doang gua. Udah lah. Males, pamit banget. Duduk, duduk, duduk. Ya, jadi sudah beres di puncak Kekawah. Gunung Sumbing Siagarung lanjut ke puncak Raja Wali. Wih, di jejak petualang. Iya.
Yuk, ngeliatin lah. Nungguin temen. Ah. Yuk, ciao. Lanjut ke Minyak Raja Wali. Naik ke atas ini, turun lagi, naik lagi, bertemu lah kita ke Minyak Raja Wali. Gila swimmingnya, mantap. Main cindoran. Lihat belakang, bro. Uhuy. Come on. Mas Dul. Del, Mas Del. Ayo Del. Jadi puncak Raja Wali kita udah ngelewatin tebing yang curamnya ya, lumayan ya. Kan tadi enggak sempat nge-record. Nah, ini puncak Raja Wali. Puncak apa? Puncak Sejati ya? Puncak Sejati. Sejati. Makanya sih. Yuk, ciao ya. Oh, what up? Agak cangkel-cangkel sedikit gitu ya? Iya benar. Katanya sih bisa,
ya jalur ke puncak Raja Wali lewat sini nih, lewat bawah. Tapi ada orang juga situ yang ke kawah. Katanya kalau jalur sini itu lebih ekstrim. Ada juga jalur ke bawah bisa. Dari tadi Bang Adul ini selalu semangat, selalu orang yang paling depan, selalu loncat-loncat kayak tupai gitu. Jadi gua bingung, bro, sama lu. Lu makan apa sih? Ya. Lu makan apa? Gua tanya. Oh, minum anjir, minum. Iya. Ada sih aja, tapi gua molor. Karena kedinginan sebenarnya gua ini. Tunggu akhirnya waktu ada di atas, bro, dingin sih. Tapi bener hangat. Tapi gila ya jalur ini ya. Mantap ya, gila ya. Mantap. Asli. Ya. Asli bagi gua. Enggak ya. Bohong sih. Enggak bohong lah. Pemandangannya. Treknya. Trek pemandangan itu ya seimbang lah ya. Seimbang ya. Lihat nanti kita diajak ke bawah lagi ya berarti ya. Iya, ke bawah. Ajak ke bawah, lihat tuh ke sini. Terus ke sini. Puncak. Kita mau jalannya muter-muter. Iya, di muter-muter ke pinggiran gunung gitu, diajak muter-muter terus. Tapi ramai ya hari Minggu ya, kita naik hari Minggu ramai. Ramai banget. Para udah pada naik. Para udah pada turun. Tadi juga bikin konten. Ini ngantri. Masih ramai di atas bang ya? Masih. Banyak yang baru berangkat ke atas juga. Iya. Bisa sih. Mari mas. Mantap. Itu ngelewatin ya kita gitu. Gitu ya. Padahal gue takut-takut gitu mulai. Ini bisa juga. Bentar katanya. Buat mana berarti kira-kira? Lewat sini ya. Yang lebih aman aja dah kita mah. Ini agak sedikit menggigil sih. Ini nunggu anak-anak dulu dah. Ini lebih dekat. Gila sini jalur. Gua bingung. Gila. Jalurnya tuh jurang banget, boy. Bener gak sih? Iya, jurang. Ya, mantap. Jurang banget sih. Oke, mana nih? Jurang kayak mantep sih. Iya, itu dah lo. Sini dari anak-anak lo sini. Ini ada jalan butuh. Ini jahat jalan cuma ekstrim, parah. Itu mana ada jalur. Gokil. Ternyata mulai parah. Mulai situ aja. Iya. Mana dong? Artinya. Bisa parah banget. Hati ya. Semuanya gak enak. Parah dul. Ya. Parah. Yuk, ini hati ya tali. Hati ya dul.
gigi. This is the best landscape ever. Mantap. You can tell the wonderful of Indonesia. Okay. Love Indonesia. Sumbing Mountain. Sumbing Mountain. Di situnya mending ke bawah lagi aja kan. Ke bawah lagi. Kalau ke sini sama aja nanti ke sini. Antum. Boleh, stop. Gila nih trek. Sumbing is the best. Sampai nih bocah ngerangkak abis. Nggak dikasih kendor. Ya, sehat deh. Katanya sih bisa lewat bawah agak landai, cuman anak-anak pengen lewat sini. Ayo dong. Ini kuy. Mantap bang ya, treknya, buis. Bikin cana kolor lu kendor. Kirain ayun ya, meragukan. Sudah buat itu teman wes ya. Nah, jangan buat itu teman wes. Eh, tuh lagi gue. Ya, modal. Gak bisa jauh ya. Nanti ya. Lanjut. Lanjut. Mataharinya. I love you. I love you banget. Jadi kita karena mataharinya I love you. Semangat terus ya. Kita setelah turun di sini langsung mukbang. Ini orang lemah. Mukbang. Gila nih orang gila. Rekam. Gila. Opening. Jadi opening. Gila nih orang. Di
3 menit sampai puncak, Om. Iya. Karena oke deh, karena kawan itu pintar menjerit, janda itu pintar menjerit. Gokil itu anak. Puncak Raja Wali. Dikit lagi. Tadi ya mau kita tarik video langsung dan gua mau ternyata ini yang suka kencing sembarangan ya. Mau beda dulu. Oh udah. Dari sini hati-hati tuh, puntungnya takut nyoplok kalau berdoa. Awalnya kalian bilang hey, ya pribadi. Hahaha, ayo dua puncak jadi. Jadi lu awalan puncak. Bagus, eh, sedap, semangat. Oleh senior guys. Hehehe. Ya Allah, mantap, berpelukan. Itu artinya kasih sayang terhadap kawan. Kasih sayang terhadap kawan. Iya, pukul kasih sih kawan. Sayang. Kasih sayang terhadap kawan. Nyebat lah latu. Nyebat. Lah. Karpet ya. Santai. Hei. Karpet anjing bawa tai anjing. Jadi kita baru sampai di puncak Raja Wali. Iya, mana?
Santai dulu dah. Karena banyak belakang yang oh, ke editnya. Foto. Edit aja. Kayak anu mesen del aslina. Yang di sini mental itu. Bang, gimana perasaannya, Bang? Alhamdulillah. Bisa nyampe puncak juga. Walaupun dengan perjuangan dan fisik yang ngos-ngosan. Alhamdulillah berkat bantuan dari teman-teman semua. Perlahan banget. Perlahan tapi pasti. Ya. Dengan goyangan yang sedikit enjoy dan buat modal. Kita. Ya. Jangan lupa kalau mau BAB jangan ditahan-tahan ya. Ya, bikin perut melekbek itu. Benar. Nah, modal aja di tempat tersembunyi, bawa tisu, bawa rumput basah, colek-colek. Ci, kali-kali jangan. Kali-kali jangan begitu ya, Ci ya. Rumput bekas itunya, bekas ya. Apa? Bekas ceboknya. Kalau enggak mau apa? Enggak mau capek, makan aja. Itu minimal energi. Itu tambahan buat ya, benar. Itu vitamin C itu. Syaduk. Enggak bisa berkata-kata Bang. Iya. Perjuangan. Dan alhamdulillah saya juga dapat rekor muri tadi. Apa muri? BAB tertinggi di ketinggian 2300 lebih. Yang sebelumnya rekornya dipegang sama teman saya tadi si Cudel itu 2000-an lah. Kalau saya kan 2300 MDPL. Sampai bubuk-bubuknya itu terbunuh. Ya. Heeh. Benar. Rekor. Gondrong. Kita sebat. Tadi rokok kemana? Merokok sebatang dua batang. Sampai ngopi-ngopi dulu. Sebat sampai terus sampai puas. Obat gua ya. Iya. Jadi pengalaman Anda bagaimana tentang ini? Oh, alhamdulillah ya, sama. Kuy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Telah sampai kita bersama naik ke puncak Gunung Sumbing, puncak Jawa via Garung. Semoga makna dari perjalanan ini membawa kita sampai turun. Di perjalanan kita diselamatkan, di jalan kita tidak ada halangan apapun. Berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berhubung di sini beragama Islam semua, kita baca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil barakati suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya kana umur ya. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow.